Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting, happy selalu. Untuk hari ni, dia kelangkabut sikit. Aku pagi-pagi buta lagi, aku dapat mesej daripada apa seorang pembekal. Dia kata, barang sampai. Ah, sudah. Aku bangun pagi tadi, sebelum subuh tengok mesej dah masuk. Kata haru-haru. Jadi, nak tak nak, aku daripada apa rumah aku dekat Ipoh terus kelangkabut datang ke Kuala. Bila mai kebun tengok barang dah ada. Ha, apa mesti nak tahu barang apa kan? Okey, aku tunjuk kat apa. Right, yang pertama. Ni dia. Ini yang pertama. Pipe air saiz 2 inci. Okey. Aku beli 2 gulung. Ini tu sana satu. Okey, aku tunjuk kat hangpa. Okey, ni pipe yang aku order daripada member tu. Okey, pipe 63mm 2 inci lah. Aku ambil 2 gulung. Right. Satu lagi. Satu lagi benda yang aku beli. Ni. Tong ayak. Tong ayak sama saiz dengan yang atas sana tu. Okey, sama saiz. Aku tambah lagi 2 tong. Right. Dah buat sekali. Okey. Aku dah tunjuk kat hangpa barang yang aku beli, barang yang aku order. Cuma permasalahan apa? Cuma masalah sekarang ni, aku jangkakan barang ni dah terus bawa ni atas bukit sana tu. Tapi sebab datang naik lori, lori tak mampu nak panjat jalan ni. Aduh. Aku dah terbayang dah. Belum buat kerja lagi aku dah rasa penat dah. Allahuakbar. Macam biasalah nak kata apa lagi. Semua barang ni aku kena bawa ni atas. Tapi tak apa. Memang tak ada pilihan pun, aku kena buat juga. Sebelum aku start kerja, perut aku lapar, aku nak makan dulu dekat bawah sana tu. Tempat favourite aku. Tepi sungai. Alright, baik aku makan dulu. Nanti aku sambung buat kerja. Okay. Aku rasa aku dah patut mula buat kerja. Cumanya untuk video kali ni, aku tak share lah dengan apa proses aku tolak tong ayak ni bawa naik ke atas. Sebab baru lagi hangpa tengok. Cumanya aku nak cerita kat hangpa. Kalau hangpa tengok tong ayak ni, dia gabung sekali dua. Jadi aku terfikir, aku terfikir ni. Awal aku bodoh sangat hari tu. Pulun tolak satu-satu ni atas. Aku rasa kalau aku tolak sekali dua ni, lagi jimat masa, lagi jimat tenaga. Tak apa, benda yang dah lepas kita abaikan, jadikan itu satu pengajaran yang penting untuk kita. Right, aku sambung buat kerja. Okay, alhamdulillah aku berjaya bawa naik 2 tong ujung ni dekat atas. Cumanya bila kita gabungkan 2 tong, dia jadi lebih berat. Tapi macam mana pun, tak teruk sangatlah banding dengan yang lepas kita tolak satu-satu. Okey, bila kata 2 ton ni dah naik, sekarang sebelum aku setting, aku nak kena setting balik pipe ayak 2 inci tu, bawa balik ke tepi-tepi kawasan kebun aku sampai ke kawasan sungai. Benda yang sama terpaksa repeat balik lah. Okey, satu lagi. Aku rasa apa mungkin tertanya-tanya, kenapa aku ambil pipe 2 inci? Sebab terus-terang aku cakap, aku belajar daripada kesilapan aku yang lepas. Lepas kata aku tak berjaya naik naikkan ayak dalam pipe 3 suku 25mm, aku banyak bertanya pada orang-orang lama. Dan alhamdulillah kebetulan aku jumpa dengan kontraktor ni lah, yang supply barang ni.
Dia ni memang kerja dia ambil upah pasang sistem pengairan. Jadi sebab daripada pengalaman dia, aku tanya dia dulu. Sebelum aku beli, aku tanya dia dulu dengan ketinggian bukit aku, dengan curam dia apa semua, berapa pipe air yang sesuai untuk aku tarik. Dan dia pun bagi maklumat lah. Dia kata seeloknya kalau kata pam air tu saiz 2 inci, pipe keluar pun kena 2 inci juga. Inlet 2 inci, pipe keluar pun 2 inci. Allah Akbar. Hey, Masya Allah. Baik, 2 inci ni mampu berat. Allah, Allah Akbar. Kacau. Aku pula tak ada pembantu. Allah. Tahu, aku cuba lagi pelan-pelan. Buat ni pelan-pelan lah. Nak buat macam mana? Allah. Wey, tak terdaya nak angkat. Aduh, aku ingat ringan. Tak sangka apa kat. Apa tengok? Baru sikit tu je. Sini je. Daripada sini, bawa sampai sana. Allah, tuyung hayang. Okey, untuk yang pipe ni, aku rasa aku cuba setakat yang terdaya. Kalau kata tak boleh juga, aku terpaksa minta bantuan siapa-siapa. Tak terdaya apa kat sangat, luar kemampuan aku. Tambah tengok, kalau kata video ni ada sambungan, maknanya aku berjaya lah buat ni atas. Kalau tak ada, tunggu hari lain lah. Bukan kemampuan aku. Okay. Sorry banyak-banyak. Biar aku cuba dulu tengok setakat yang aku mampu. Kenapa boleh tengok tadi kalau nampak-nampak? Aduh. Otak, pemikiran aku dah tak boleh nak. Apa pun fikir secara logik lah. Sini yang aku nampak. Yang paling ideal cara macam ni. Mungkin kalau aku dorang, dalam masa sama ada boleh tukar-tukar mendapat. Mungkin aku lebih buat, aku boleh buat cara yang lebih elok. Tapi bila jadi macam ni dah buat macam mana? Aku terima je lah. Wah, azab.
Abang tengok apa jadi. Kena jadi melengkung macam ni pula. Kacau sungguh lah. Ni pucuk-pucuk aku nak jadi marah ni. Tak apa. Rehat, fikir dulu. Okey, aku tunjukkan apa. Bila kita salah buat, dia akan jadi macam ni ya. Sini satu lengkungan. Sana tu satu lengkungan. Aduh. Yang kacaunya dekat sini. Dia simpan dekat sini pula. Aduh. Aku dah fed up lah. Tuan cakap dah fed up. Allah. Bila jadi macam ni, apa yang kita perlu buat? Rehat dulu, rehat. Tak boleh buat apa lah. Otak dah jam. Kita rehat dulu. Cari ketenangan. Kelampai seokok dulu sebatang dua. Sambil seokok, fikir-fikir balik macam mana nak buat. Okey, bagi aku masa sekejap. Aku nak selesaikan benda ni. Okey. Satu idea mudah yang aku dapat. Tapi makan modal. Pertamanya, kita potong dekat sini. Kerat. Lepas tu ambil connection. Kita sambung. Okay. Itu idea paling mudah. Kerat dekat situ. Lepas tu kita sambung. Tapi modal dia boleh tahan juga 30-40 ringgit. Tapi jalan kedua, sebab pipe ni besar, aku sayang nak potong. Jadi jalan yang aku ada satu, yang aku rasa buat masa ni terbagus untuk aku. Aku akan tarik. Ni aku akan tarik. Betulkan sampai ke hujung. Maksudnya ni aku tarik sampai ke pipe mula tadi lah, yang dekat tong ayam tadi tu. Itu je jalan yang aku nampak. Kalau nak betulkan dekat sini, aku rasa aku tak lalu lah. Ni pun penat dah lain macam ni. Jadi memandangkan, aku rasa tarik jalan terbaik. Aku akan usahakan dulu tarik tu. Tengok macam mana. Kalau kita boleh, yang halus ni, yang bukan menggulung, yang batang ni aku terus bawa turun ke bawah. Sebab kita cuba dulu. Okay, kalau boleh nampak, bila tarik, bentuk dah cantik sikit. Tak apa, petanda bagus untuk aku. Jadi aku akan terus tarik. Jadi dia akan jadi terbalik, cross. Di atas sana dia akan jadi kepada dekat bawah. Okay, apa boleh tengok. Bila aku tarik sini, hujung tu kepala dia, hujung tu kepala yang asal tadi dekat terkayak, dia dah habis lah. Okay, ni tak ada masalah. Boleh terus tarik. Kalau tarik je. Biar dia tu. Okay. So sekarang ni aku akan betulkan yang ni dulu. Aku tarik sikit-sikit sampai kat bawah tu. Lepas tu yang ni kita luruskan bahagian teras ni. Itu je yang aku nampak. Tapi penat gila lah. Sebab apanya, kita kena turun, naik, turun, naik. Allah Akbar. Tak apa. Aku cuba. Jangan mengalah. Terus. Alright. Okay. Aku rasa sebelum pipe yang tadi tu aku tarik ke bawah,
Lebih baik aku luruskan dulu tarik yang ada bergulung ni. At least kalau tak sampai, aku boleh tarik dengan mudah. Tak perlu aku naik dan turun balik. Naik turun balik tu pun dah azab dah. Jadi jangan cuba-cuba lah nak naik 5-6 kali. Kau tidak mampu kat situ lah. Okay, aku try ni dulu. Okey. Aku dah berjaya luruskan gelung ni tadi. Okey. Yang ni aku dah berjaya luruskan. Sampailah ke hujung sana tu. Aku tak larat lah pergi sampai hujung. At least dapat macam ni kira lurus lah. Alhamdulillah. Okey, so sekarang tugas aku yang seterusnya. Yang mana sini tadi? Yang hujung ni tadi aku akan tarik sampai ke batu aku sana tu, batu sepadan. Tak silap aku, kalau tengok sini tarik nombor 1, tarik nombor 2 sampai tarik nombor 3 je. Aku akan tarik batas nombor 3 je. Kalau sampai, sampai. Kalau tak sampai, aku akan heret dia bagi sampai juga. Ok, bila dia dah sampai kat bawah tu, dia tak boleh tarik dah. So aku kena turun pula satu step lagi kat bawah. Tarik pula satu step lagi. Okay, aku tunjuk gambar. Aku tarik pada atas sana tadi tu. Tu main sini, ni hujung dia. So usaha aku dah nak sampai ke penghujung untuk pipe ni. Sini je. Okey. Dia akan sampai sini je. Kenapa nampak dekat tunggal kayu tu penyambung yang dulu. Penyambung pipe 25 mm. Kenapa nampak? Kenapa nampaklah situ. Itu penyambung dia. So pipe yang aku tarik akan sampai dekat situ aja. Okey. Untuk projek hari ni, yang mana aku buat balik piping tarik pipe ayak saiz 2 inci tu, alhamdulillah aku dah selesaikan. Cuma minta maaf banyak-banyak, aku tak dapat tunjukkan apa sambungan pipe ayak dekat belah bawah tu. Sebab handphone buat high pula tadi, tak tahu kenapa dia tak nak hidup. Panas kot. Tapi tak apa. Macam mana pun kerja aku dah selesai. Cuma satu je aku terkilan. Aku sebenarnya bercadang ni untuk test sekali dengan mesin seduk ayak sampai ke atas. Cuma kemampuan aku setakat ni je. Aku cuma boleh uruskan pipe je. Sebab pipe tu dia besar dan terlampau berat untuk aku. Jadi aku tak mampu, dia ambil masa yang lama. Macam mana pun aku belanjakan apa sikit lah. View daripada puncak bukit kebun aku. Okey, aku dah belanja hampa view kebun aku. Untuk hari ni aku dah habis dah benda nak share dengan hampa semua. So, aku rasa cukup setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.